Selamat pagi, Sampurasun. Salam sejahtera untuk teman-teman yang ada dimanapun berada. Oke, untuk pagi hari ini, pagi yang cukup cerah. Mungkin hari ini kita langsung aja pembahasan atau perawatan jalak, para jalak. Oke, yang hari ini kita mungkin gak dirawat dulu, oke, untuk mandi. Pemandian burung jalak-jalak. Yang pertama ada burung jalak putih, kedua jalak suren, dan ketiga ada jalak kebo, yang keempat ada jalak nias. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, di Om, gimana sih untuk memandikan burung jalak? Untuk yang sibuk kerja lah, nguli ya, yang kantor nih. Untuk pengalaman saya nggak disemprot teman-teman. Saya biasa menggunakan cepuk mandi. Nah seperti ini teman-teman, cepuk mandi ya, banyaklah di toko-toko, menyesuaikan ukuran si burung. Nah, oke, kita langsung praktekkan aja teman-teman. Di cepuk mandi kita masukkan ke dalam sangkar. Setiap masing-masing burung kita masukkan satu teman-teman. Nah, selesai, kita langsung aja teman-teman, kita kasih air aja. Oke teman-teman, setelah kita kasih air dicepuk, oke kita saatnya tunggu untuk burung mandilah sepuasnya. Karena untuk versi saya pribadi biasa menggunakan cepuk, karena satu ya, kita nggak bisa setiap hari memandikan burung disemprot gitu kan, bisa dua kali sehari atau sore lah. Setidaknya si burung itu bisa mandi. Ya kalau emang versi teman-teman, oh mau disemprot apa gimana, ya terserah, itu emang kebiasaan. Kali-kali ini hanya berbagi pengalaman saya untuk yang masih repot bekerja atau yang nggak sempet. Tapi kalau menurut saya pribadi ada keunggulan atau kelebihan, yaitu si burung pun bisa mandi sepuasnya gitu kan. Nah, gimana nanti mengetahui si burung udah mandi atau belum, ya nanti kan kelihatan juga si burung kan selesai itu mandinya. Si burung pun masih nyaman tuh teman-teman, masih gacor dalam posisi mandi, dia masih mau bunyi kan. Si
burung rapi gitu kan, bulu-bulu rapi teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan memandikan, cara atau cara memandikan burung-burung jalak yang sekiranya melebihi satu ekor. Nah, untuk versi saya mungkin seperti ini teman-teman. Untuk sekiranya ada yang kritik, saran, silakan like, komen. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe biar video saya biasa lebih berkembang. Oke, sampai hari ini sampai di situ aja teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi, sampurasun.